Thailand. Sini dalam buka apa bang? Okey, sini kita menyediakan masakan ala Thai. Okey. Yang lain tu kemungkinan next akan datang lagi, mungkin ada masakan tambahan-tambahan lagi lah. Buat masa sekarang ni kita sediakan masakan ala Thai yang original bang. Itu saja. Ilu sembang. Okey, sengat sama lu. Hai, hai. Dek. Tempoi, Abang. Ha? Tempoi. 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 Abang sengat. Sengatnya. Assalamualaikum semua. Saya dah berada di kawasan dapur sebenarnya. Jarang dalam program saya sempat mendengar ke dapur. Tapi hari ni kita akan ke dapur bersama dengan Chef Chef. Dan tengok rahsia-rahsianya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membarik lana kena rezak tanah kena rezak benar. Amin. Okey eh. Masakan Thai sejati. Mula kita nak rasa daging goreng kunyit eh. Okey, lembut, lemak. Masakan dia memang just nice eh. Tak masin sangat. Daging. Daging masak merah. Daging masak merah, okey. Oh, rasa lah dia punya sos dia, kuah dia. Super. Manis, masam. Pedas-pedas sikit kat ujung eh. Kuah dia boleh hirup eh. Wow lah. Sulam dengan nasi sikit. Wow. Kita rasa udang goreng tepung pula. Langup, lembut. Senang nak kunyah. Sedap, memang sedap. Ada rempah. Ujung-ujung ada pedas sikit. Dengan kari kan. Wow. Superb lah, superb. And then okay, so ekor daging dia lembut ah. Daging lembut. Rasa ya, keempukannya. Wow. Barang baik kena empuk ramai-ramai nama dia. Dijamah dengan rasa penuh gairah. Sudah. Wow. Manis, bahan manis. Lembut. Mantap. Tom yum memang mantap. Kuah dia boleh hidup. Itu yang paling menakjubkan. So, apa yang boleh saya katakan? Setakat ni, dapur paling bersih saya pernah masuk. Dan hari ni kita penggambaran masuk ke dapur. Jadi, dan tak heran lah. Masakan dia pun menakjubkan juga. Dan memang bersih eh. Orang kata kalau sniper tu pop on the right dot. Kasih sengat lah.
Dan sudah tentu minuman kegemaran apple asam boy untuk kasih bilas. Alhamdulillah, syukur. Macam mana bosku? Oh, padu. Memang terbaik lah. Memang terbaik. Ram tom yum. Real tom yum. Memang padu. Ilu sembang.